السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق صدق الله وصدق رسوله وبعده Ada anak saya sekalian, khususnya yang kali ini mendengarkan via online bersama saya Ustaz Abdul Latif Khan Dari Yayasan Perguruan Al-Azhar yang terlibat dalam kegiatan Ramadan Center Para orang tua yang mungkin ikut menyaksikan Dewan Guru dan semua unsur yayasan yang saya hormati Alhamdulillah saya Diberikan kesempatan untuk kemudian ikut serta dalam kegiatan Ramadan Center ini, walaupun tidak dengan tatap muka bersama anak-anak. Materi yang ingin saya sampaikan, saya ingin mulai dari membangunkan wawasan anak-anak kita ini. Pertama, kita sekarang berdiri dengan jarak kita, waktu tempuh kita, bukan waktu tempuh, ya. Rentang waktu kita dari masa Nabi kepada masa kita sekarang itu sudah lebih kurang 1.500 tahun. Sejarah perjalanan Islam dalam 1.500 tahun itu fluktuatif. Kita pernah jaya, kita pernah jatuh ke bawah, kita pernah bangkit lagi, dan kemudian terpuruk lagi. Dan secara umum kondisi umat Islam sekarang, bahkan yang diwakili oleh negara-negara Islam, itu mayoritasnya tidak leading. Walaupun ada negara-negara tertentu, misalnya yang hebat di bidang ekonomi, yang memiliki sumber daya alam yang cukup seperti minyak, atau negara makmur, sumber daya alamnya seperti Indonesia, misalnya, ternyata faktanya tidak juga berada pada posisi menjadi contoh bagi masyarakat dunia. Dalam membangun peradaban, kemakmuran dunia ternyata negara-negara dengan inspirasi minus Islam itu ternyata jauh lebih maju ya bahkan percepatannya mencengangkan menakjubkan kita. Kita bisa ambil contoh bagaimana Cina keluar dari kemiskinan. Cina keluar dari persoalan pertarungan friksi eh, ya politik di tengah-tengah mereka dan sekarang Cina menjadi satu kekuatan industri maju, kekuatan atau raksasa ekonomi yang percepatan ekonominya cukup luar biasa di muka bumi bahkan sekarang kita mungkin terjebak dengan sebuah prasangka yang karena kita melihat fakta existingnya selalu seperti itu yaitu eh, kalau sudah bincang tentang Cina selalu yang kebayang sama kita bahwa itu orang kaya. Kira-kira begitu. Sama seperti dulu orang bule itu sama dengan orang yang lebih berperadaban dari kita. Pertama ketika kita berhadapan dengan fakta atau apa namanya persepsi atau dugaan yang saya bilang tadi bahwa setiap jumpa orang Cina maka itu orang kaya dan orang bule maka itu orang yang lebih berperadaban, lebih berpendidikan. Ini menunjukkan adanya inferiority complex. Artinya sikap rendah diri. Ya, bukan rendah hati ini. Tidak percaya diri bahwa kita juga punya kesempatan dan peluang yang sama. Ya, kita juga berada di posisi yang sebenarnya, eh, apa namanya, eh, kehidupan kita bisa saja bukan sekedar eh, bisa setara, tapi juga bisa melampaui mereka. Anak-anak sekalian, eh, inilah fakta kita hari ini: di negeri kita, kekecewaan karena kita tidak bisa melampaui, misalnya, atau me me apa, menyaingi, atau juga melewati kemampuan. Ekonomi atau fakta existing kehidupan sosial ekonomi orang-orang, kalau kita ambil misalnya warga dari etnis Cina, misalnya, itu kita akhirnya sebagian menyalurkannya dalam bentuk kemarahan, kecemburuan, frustasi, dan menyerang, untuk kemudian memberikan tuduhan-tuduhan yang seakan-akan mereka melakukan perampasan dan sebagainya, walaupun fakta itu mungkin saja ada. Saya, saya, saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa ini bukan karakter asli kita apalagi sebagai seorang muslim ketika pertama sekali membangunkan Islam di tengah-tengah para sahabat Rasulullah membangunkan keyakinan bahwa semua manusia itu setara tidak ada beda antara manusia manapun bukan lantas karena kita orang Arab lantas orang Arab lebih mulia dari eh, apa namanya orang-orang yang non Arab Bukan lantas karena Rasulullah berbahasa Arab Maka orang-orang yang berbahasa selain Arab adalah mereka-mereka yang tidak layak untuk kemudian uh, Dianggap sebagai manusia yang setara dengan orang Arab Tidak Nabi mengatakan bahwa kelas seseorang di mata Allah, ini yang harus digarisbawahi di mata Allah, itu ditandai dengan kemampuannya untuk mengupgrade, untuk mengoptimalkan, untuk membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang menarik bahwa kita sekarang berada di bulan Ramadan Yang di bulan ini ketakwaan itu sedang diterus dilatih untuk ditingkatkan Nah tidak ada alasan bagi kita untuk menganggap bahwa kita tidak bisa Karena jangan lupa generasi pertama Islam itu ternyata mereka menjadi generasi luar biasa Itu tidak ditandai dengan kemampuan intelektual mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang pintar membaca, bahwa mereka adalah orang-orang yang pintar menulis, bahwa mereka adalah orang-orang yang ahli ilmu dengan spesifikasi ilmu mereka yang mereka miliki tidak. Tapi mereka mengawali membangun Islam itu dengan ketundukan yang penuh kepada Allah. Nah, ketundukan ini harus ditandai dengan kita tunduk mau ngapain sebenarnya. Sama seperti anak-anak sekolah di Al-Azhar. Kalian mau ngapain di sekolah itu? Wah saya kan sekolah Ustaz ya iya pertanyaannya sekolahnya mau ngapain? Saya sama anak-anak saya sering mengatakan ini seperti uh, kalian melihat misalnya di belakang ini ada sekian banyak buku. Saya sering mengingatkan ketika kita membaca satu buku seharusnya kita bertanya kepada diri kita sendiri sebelumnya apa manfaat buku ini bagi saya sepenting apa seperlu apa saya kepada buku ini itu yang harus kita kita bangun atau kita kita apa namanya kita mulai dalam diri kita nah generasi pertama ketika dikenalkan Islam tentu saja mereka bertanya Islam itu apa nah ketika ditanya Islam itu apa Islam ini adalah agama ini proyek besar Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi semacam ide gagasan prinsip-konsep dan sebagainya untuk kemudian Uh, dari sinilah manusia bisa dibentuk dan bumi bisa dibentuk untuk kemudian menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Manusia manusia menjadi manusia sempurna dengan dan kesempurnaan tidak sekedar ditandai karena sebab memiliki uh, harta kekayaan tapi kesempurnaan ditandai karena sebab memiliki akhlakul karimah. Jadi kenapa Islam misalnya Nabi mengatakan ihdina ma buistu li utammima makarimal akhlaq. Bahwa sebenarnya aku diutus untuk membangun kesempurnaan akhlak. Kenapa nabi mengatakan kesempurnaan akhlak? Bukan membawa umat ini untuk menjadi pemimpin ekonomi, pemimpin politik, pemimpin sosial, budaya, dan sebagainya. Tidak, kita bicara politik, bicara ekonomi, bicara sosial, atau kalau boleh saya bawa dengan bahasa anak-anak. Kalian punya cita-cita mau jadi dokter, kalian punya cita-cita mau jadi jaksa, mau jadi hakim, mau jadi polisi, mau jadi pilot, mau jadi apapun cita-cita kalian itu Islam tidak larang. Selama itu kebaikan. Ketika saya mengatakan selama itu kebaikan, yang harus kalian pahami, kebaikan secara universal itu tidak berubah. Kita nggak pernah kenalan tuh sama orang Afrika. Tapi kalau bicara jujur, saya kira konsep jujurnya kita dengan orang Afrika itu sama bukan kita tidak pernah ketemu sama orang Amerika, tapi yang namanya menangis bagi orang Amerika itu sama juga dengan menangis bagi kita. Kenapa? Karena kemanusiaan kita tidak tidak apa namanya tidak terganggu atau tidak berubah walau kita berada di negeri yang manapun. Tapi kemampuan untuk membangun akhlak ini orang secerdas apapun ternyata bisa saja menjadi orang kurang ajar. Tidak sedikit terjadi manusia-manusia paranoid. Amerika menyumbangkan orang-orang pintar yang kemudian pernah melakukan penembakan massal terhadap anak-anak di sekolah misalnya. Nauzubillah misalnya. Apa yang terjadi bagi anak-anak yang kemudian memiliki kecerdasan luar biasa ini? Ternyata dia tidak mengalami keseimbangan. Kecerdasan otaknya tidak dibaringi dengan kemampuan dia untuk tunduk kepada Tuhan misalnya nah itulah yang kemudian diberikan Islam Islam tidak mencampuri bagaimana seorang membangun rancang bangun untuk bisa menemukan temuan-temuan spektakuler di ruang angkasa Islam tidak tidak masuk ke wilayah itu kenapa karena itu urusan otakmu dan otak manusia itu siapapun manusianya itu sama kalau bahasa Nabi uh, yuladu alfitrah setiap anak atau manusia yang lahir mereka punya kans, mereka lahir dengan fitrah. Nah, ini dia. Jadi, jangan pernah menuduh diri kalian bahwa kalian tidak memiliki kemampuan untuk bisa maju. Karena otak kalian dengan otak Einstein itu sama. Otak kalian dengan otak-otak orang cerdas di muka bumi itu sama. Bahkan sebenarnya, mana lebih cerdas Tyson atau Habibi? Itu tidak bisa disetarakan hanya dengan membandingkan antara Tyson dengan Habibi. Kita harus menyatakan bahwa Tyson punya apa dan Habibi punya apa dan apa yang mereka punya itu apa yang mereka buat dengan apa yang mereka punya itu. Ternyata, mohon maaf, misalnya ada orang cerdas hari ini dibandingkan dengan Tyson dalam urusan bertinju, mungkin dia tidak tidak berdaya. Presiden kita adalah orang luar biasa. Coba disuruh bertinju sama Tyson, selesai dia. Tyson juga manusia luar biasa. Coba suruh memimpin Indonesia juga tidak mampu atau mungkin tidak pasti tidak apa namanya tidak memiliki kesanggupan untuk itu. Nah, Islam masuk dalam celah ini. Dia mulai dari marilah kita beriman kepada Allah. Siapa Allah? Tuhan yang bukan sekedar memiliki bumi, tapi Tuhan pemilik semesta raya. Tuhan yang memiliki server yang jauh lebih hebat dari server apapun yang pernah dimiliki oleh manusia baik itu server YouTube, Sosmed dan sebagainya itu. Coba bayangkan berapa berapa kapasitas penyimpanan yang dimiliki oleh YouTube karena semua video manusia di muka bumi itu sekarang disimpan di sana. Tapi Allah punya kalam, Allah punya kalam, pena atau punya server kalau istilah saya tadi yang menyimpan detak-detik kehidupan semesta raya dari zaman azali sampai nanti kapanpun. Itu yang disebut dengan mencatatkan takdir. Pertama kita harus tahu ketika kita diposisikan Allah sebagai manusia yang di muka bumi, anak-anak sekalian, kalian harus menempatkan diri kalian, I am the best, sayalah yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan menjadikan saya hidup dan pasti tidak merencanakan keburukan untuk saya. Tuhan telah memilih saya menjadi seorang manusia, Tuhan telah memilih saya menjadi seorang muslim, Tuhan telah memberikan karunia yang banyak kepada saya dan itu artinya Tuhan menginginkan saya harus berdaya dalam kehidupan dunia saya. Di posisi ini bagaimana Islam menatap semua unsur peranata-peranata yang ada di lingkungan kemanusiaan kita? Ya. Nah, yang harus kita pahami bahwa Islam adalah agama yang tidak membatasi kesolehan itu hanya berlaku pada ruang-ruang ibadah seperti masjid. Bahwa kalian anak baik, karena sebab kalian tampil sebagai anak baik, tidak Islam bukan agama yang membenarkan kita berpura-pura dengan kebaikan. Totally, kebaikan itu tidak hanya sekedar bagaimana bisa ditampilkan, tapi bagaimana bisa diyakini dalam diri kalian. Apa sih sebenarnya yang kalian inginkan dalam hidup? Ketika kalian bicara, saya ingin mobil Ferrari, saya ingin rumah mewah sekelas rumahnya orang-orang uh, hebat yang ada yang pernah kalian kenal, misalnya. Ketika kalian berhenti pada situ, yang itu, maka potensi besar yang sebenarnya Allah berikan jauh lebih berdaya hanya terarahkan cuma memikirkan bagaimana satu hari kelak kalian bisa punya mobil Ferrari atau punya mobil uh, rumah mewah itu. Saya mau jadi dokter, jangan berhenti di situ nak. Kalian harus mendefinisikan dokter apa. Ya, kalau spesialis spesialis itu teknisnya, tapi yang pasti dokter dengan karakter seperti apa. Apakah kalian sanggup dan mau jika misalnya ada orang susah mengalami sakit dan membutuhkan kesembuhan dan dia butuhkan perobatan tapi dia tidak bisa datang ke praktek kalian nanti tapi kemudian atau dia berharap kalian bisa datang ke rumahnya apakah kalian mau dengan sukarela untuk berangkat ke rumahnya nah ini hanya membutuhkan karakter ini yang membutuhkan akhlak itu tadi Oke, okay, tidak sedikit orang mau memberikan sumbangan kepada orang-orang susah. Tapi pertanyaannya, maukah dia masuk ke rumah orang susah itu? Duduk bercerita bersamanya. Dan kemudian memberikan sumbangan itu di rumahnya. Di rumahnya siapa? Rumah orang susah itu? Bukan di rumahmu. <tuh> Kalau kita memberikan sumbangan di rumah kita sendiri, bisa jadi orang-orang akan datang dan mereka akan terperangah tidak sekedar menerima sumbangan, tapi melihat kemewahan. Kebersihan, kerapian rumah kita, tapi kita tidak terbantu apa-apa. Kita cuma ya, saya kan sudah memberi. Coba bayangkan, kalau kita datang ke rumahnya, kita duduk di sana, kita melihat bagaimana tikarnya, kita melihat bagaimana kursinya, bahkan mungkin kalau dia uh, menyediakan minuman, bagaimana gelasnya, dan sebagainya. Apakah kita bisa lapang menerimanya? Nah, yang hilang dari kemanusiaan kita sekarang itu adalah rasa kemanusiaan itu sendiri. Manusia sudah bisa mendapatkan apa saja. Saya pikir saya bersyukur kepada Allah saya hidup di zaman peralihan. Di mana saya kanak-kanak saya tidak pernah kenal handphone dan dan macam-macam. Bahkan begitu sejarah uh, handphone itu ada, maka ledakan atau pergerakan percepatan pertumbuhan teknologi handphone itu dahsyat. Ya. Sekarang ini saya merekod diri saya, saya menggunakan handphone. Kalau ini berlangsung live tidak sulit. Kalau ini recording tidak sulit. Kemudian, apa yang saya lakukan dengan ini semua tidak sulit untuk kemudian bisa melakukannya. Anak-anak yang mulia, maka menjadi orang besar, menjadi orang hebat, kita harus mulai dari kesadaran bahwa kita adalah orang beriman. Kenapa harus dengan kesadaran orang beriman? Karena orang beriman itu sebenarnya adalah orang-orang yang mendapat perintah Allah untuk jangan pernah gagal dalam hidup kalian. Kalau kalian sekolah adalah buruk sekali kalau kalian tidak bisa mensyukuri nikmat di mana kalian bisa sekolah. Coba bayangkan itu. Berapa banyak anak-anak sekarang yang tidak bisa sekolah? Oke okay lah ini situasi pandemi. Kita tidak masuk kelas. Kita tidak bisa sekolah dengan baik. Tapi yang pasti ada berapa banyak anak yang memang mereka tidak terdaftar di sekolah manapun. Tapi mereka disibukkan hanya untuk berpikir bagaimana mereka bisa makan. Kenapa kalian tidak bersyukur kepada Allah? Gitu. Apa yang saya maksud kenapa tidak bersyukur? Bahwa bersyukur itu bukan sekedar kalian mengucapkan alhamdulillah. Tapi bersyukur itu adalah kalian mampu untuk menunjukkan kelas kalian bahwa kalian memang layak mendapat semua karunia ini. Menunjukkan kelas itu artinya juga menunjukkan kesungguhan untuk belajar. Kenapa anak-anak banyak malas belajar? Apalagi sekarang zaman milenial hari ini, ledakan teknologi informasi, sosmed yang dahsyat Saya fikir waktu kita untuk melihat TikTok itu jauh lebih banyak dari melihat Quran. Waktu kita untuk menggulirkan Facebook kita, untuk membuka Twitter kita, Instagram kita, untuk membuka WhatsApp ataupun apapun namanya itu. Itu jauh lebih banyak dari kesibukan kita untuk menelusuri ilmu. Hati-hati anak-anak sekalian. Saya mengatakan itu ahlak man behind the gun. Saya punya anak-anak sampai sembilan orang di rumah saya sering ingatkan itu. Buya tidak larang kalian pegang ini, bahkan Buya kasih Bahkan HP-HP itu terkadang memang saya menginstalkan game ke situ Tapi saya mengatakan bahwa hati-hati ini trap Ketika kalian, uh, apakah Buya melarang kalian main game? Tidak Tapi jangan kalian menghabiskan waktu kalian di sini Karena sebenarnya ini jebakan yang bisa menjerumuskan kalian untuk tidak pernah berpikir masa depan Oke okay lah, tanpa sadar kita mengira kita hebat dengan permainan itu tapi ketahuilah bahwa sebenarnya permainan itu akan menghentikan kita untuk tidak memikirkan apapun. Mohon maaf saya untuk mengatakan bisa jadi itu sama seperti narkoba. Bagaimana seorang anak yang sudah kecanduan narkoba, dia tidak punya pikiran tentang masa depannya. Dia hanya memikirkan bagaimana dia bisa um, apa namanya, mengkonsumsi narkoba itu. Nauzubillah zalik. Coba bayangkan itu. Ketika uh, bangsa atau anak bangsa ini dihadapkan dengan fakta uh, apa namanya banyaknya apa peredaran narkoba itu, itu sebenarnya adalah penghancuran atau membunuh satu generasi dan membuat ada jurang yang memisahkan antara generasi di depan dengan generasi hari ini. Dan generasi yang saya maksud yang muncul dari kerusakan narkoba ini adalah generasi yang mereka tidak punya masa depan. Game sosmed itu juga seperti itu. Kenapa? Karena anak-anak saya, kalian akan disibukkan dengan semua urusan itu dan kecanduan itu. Tapi kemudian kalian tidak pernah tidak lagi mempedulikan apapun yang terjadi di luar sana atau bahkan kalau rumah kalian dirampas orang sekalipun, maka tidak ada kekuatan kalian untuk bisa melawannya. Tapi kalau HP kalian dipisahkan dari kalian, maka kalian anggap itu adalah perang dunia ketiga yang bakal dan sudah terjadi dan harus dilawan habis-habisan. Nah inilah sebenarnya. Jadi ketika kita tunduk, saya bilang tadi harus dimulai dari keimanan kepada Allah, kita tunduk kepada Allah. Kita menjalankan perintah Allah dengan benar. Ketahuilah nak, bahwa perintah Allah itu tidak menyuruh kalian hanya menjadi orang baik di masjid. Tapi perintah Allah itu menyuruh kita semua untuk mengambil semua lini-lini penting dalam kehidupan dunia ini. Sudah sekian ratus tahun, lebih dari seratus tahun, bahawa umat Islam terpuruk hari ini. Tidak ada. Coba, coba perhatikan hadiah Nobel, uh, keilmuan, Nobel, Nobel, keilmuan <coughs> itu. Coba perhatikan. sedikit sekali dari intelektual muslim atau pakar-pakar Islam yang pernah meraih itu. Nobel berdamaian juga seperti itu. Kenapa? Karena memang kita tidak berada di arena utama. Kita sekarang dipinggirkan. Kita berada di tepi-tepi peradaban kemanusiaan ini. Kita sekarang terjebak untuk kemudian menganggap bahwa penyanyi-penyanyi atau apa namanya budaya K-pop dari Korea jujur saya sebenarnya tidak begitu mengerti dengan apa namanya budaya K-pop ini tapi karena banyaknya disebut-sebut ini karena saya juga tidak pernah sekalipun saya menonton sinetron Korea ini tapi ini kemudian menyedot kita dan secara tidak sadar telah memaksa kita untuk hidup dengan cara hidup mereka dan ini menandakan hilangnya kepercayaan diri kita bahwa sebenarnya Kekuatan atau hazanah dalam Islam dengan semua akhlak yang diajarkan dalam Islam adalah kekuatan yang akan menjadikan kita sebagai manusia maju ke depan, manusia sukses ke depan, manusia yang memiliki kemampuan untuk kemudian bisa, bukan sekedar eksis, bukan sekedar hadir, tapi bagaimana dia bisa leading dan menjadi trendsetter. Coba perhatikan. Makan, trendsetternya siapa? Berpakaian, trendsetternya siapa sekarang? Uh, apa namanya, uh, budaya-budaya milenial yang muncul sekarang, siapa trendsetternya? Kita kehilangan kemampuan untuk me menggali sejarah besar yang kita punya. Nah, Islam ini pernah memimpin dunia lebih dari 10 abad. Islam ini telah memberikan warna, cahaya bagi kehidupan masyarakat Eropa. Islam ini telah membangkitkan manusia dari sekedar berperang sana berperang sini untuk kemudian membangun peradaban besar, membangun pustaka-pustaka besar, membangun rumah sakit-rumah sakit besar yang kemudian itu diberikan sebagai kontribusi kemanusiaan kita kepada peradaban manusia yang ada. Tapi hari ini apa yang terjadi? Cobalah saya tanya sama kalian. Apa yang bisa kalian jawab dengan bangga ketika satu hari kelak mungkin kalian akan berjalan ke luar negeri? dan ketika orang bertanya where are you from? Dari mana kalian berasal? Dan kalian apakah kalian akan bangga atau apa yang membuat kalian bangga untuk mengatakan I'm from Indonesia. Saya datang dari Indonesia. Apa kebanggaan kita terhadap Indonesia sekarang? Apa yang bisa kita katakan kepada dunia? We are leading now. Tidak ada, Nak. Itu yang kemudian Bagaimana cara kita untuk pulang? Hari ini kita kesulitan untuk membangun hanya dengan budaya kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi ada kekuatan yang bisa membangun, membangun kita, melejitkan kita, itu adalah Islam. Bagaimana caranya? Nah itu tadi. Mulai hari ini, definisikanlah diri kalian, siapa kalian 10 tahun ke depan. Ya, jangan cuma sekedar untuk kemudian kalian menganggap atau kalian mengira bahwa eh, apa namanya yang penting saya harus jadi orang sukses. Nah, itu normatif sekali. Kalian harus mulai dengan meyakini kesuksesan mana, di bidang apa? Kontribusi apa yang bisa kalian berikan kepada diri kalian, kepada agama kalian, kepada bangsa kalian, kepada orang tua kalian, kepada negara kalian pada satu hari kelak. Ya. Yeah. Nah, di sini sebenarnya yang harus kita pahami bahwa ketika kita atau kalian sekolah sekarang apalagi kalian berada di situasi sulit jujur saya sedih lihat karena saya melihat anak-anak saya di rumah sampai-sampai saya bilang kalian adalah salah satu korban dari pandemi ini sehingga kalaupun kalian tamat tidak tahu ilmu apa yang kalian kuasai walaupun sebenarnya ini adalah peluang untuk meningkatkan kompetensi kalian Anak saya ada yang senang main game. Saya bilang sama dia, bisa nggak kau tidak sekedar hanya main game, tapi mencipta game-game baru itu nanti, bisa nggak kau jadi programmer itu, atau bisa nggak kau mencipta, atau pokoknya memiliki keahlian untuk kemudian tidak sekedar main game tadi, tapi kemudian bisa membentuk mencipta game-game baru yang jauh lebih bermanfaat dari itu. Artinya, karena ini pertumbuhan kalian, nah, Kalian berada di zaman ini. Ini bukan zaman saya, saya bilang. Karena nanti zaman ke depan akan jauh lebih kompleks situasinya dengan sekarang. Nah, kalian butuh sistem kendali yang kemudian sistem kendali itu membuat kalian tidak terganggu sebesar apapun ombak, sesulit apapun badai, atau sekeras apapun hantaman kepada kalian, kalian tidak akan terganggu. Nah, pertanyaannya sebelum uh, saya menyudahin ini karena saya merencanakan insya Allah ini hanya saya sampaikan dalam tempo 30 menit saja. Saya mohon maaf ini kepada pihak penyelenggara. Ini. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan ke saya secara langsung atau melalui WhatsApp saya. Nanti catat ya, WhatsApp saya 0811-61973. Jadi apa sistem kendali? Apa kemudinya? Itulah Al-Quran nak. Jadi mulai hari ini, cobalah kalian mendekati Quran dengan gandrung. Ketahuilah bahwa Quran itu semacam kitab kiat sukses hidup kalian bahkan dunia dan akhirat. Ketahuilah bahwa Quran itu tidak sekedar sebagai apa namanya sebagai kitab bacaan yang hanya memuatan, bermuatan pahala. Tapi dia memiliki kekuatan-kekuatan dahsyat yang merangsang kemampuan berfikir kalian, yang membentuk akhlak kalian. Dalam Quran ada kisah-kisah orang sukses, ada kisah-kisah orang yang bisa mencapai kesuksesan dalam kehidupan manusia tapi mereka atau dia gagal sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Quran itu banyak sekali tentang bicara arahan moral, bicara tentang kisah, bicara tentang Tuhan, bicara tentang akhirat, bicara tentang surga, bicara tentang neraka, bahkan bicara tentang kubur, bicara tentang jin, hewan dan semuanya. Sebenarnya Quran ini adalah satu kitab yang kalau boleh dibilang kitab yang ajaib. Ya. Yeah. Yang kalian mau jadi apapun, nah. kalian mau jadi pengusaha, kalian mau jadi pengusaha restoran, mau jadi pengusaha butik, mau jadi apapun kalian, maka sebenarnya kitab ini tidak boleh jauh dari kalian. Karena inilah kitab yang diwariskan oleh pemilik semesta raya, diantarkan melalui jibril kepada nabi muhammad untuk kemudian tidak sekedar kita baca, tapi semacam guidance, semacam road map, semacam gps yang mengarahkan kita untuk sukses. Nah jadi, ada dua hal. Pertama, bangunlah kekuatan untuk tidak pernah jauh dari Tuhan, dan cara untuk tidak pernah jauh dari Tuhan, salah satunya adalah jangan pernah lepaskan peta jalan hidup kalian. Apa itu Al-Quran? Kedua, gunakan otak. Persoalannya, apakah orang Indonesia lebih buruk kepintaran dari orang Cina? Tidak. bahwa kita memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk lebih berdaya dari mereka selama kita menggunakan otak kita. Ingat dalam Quran ada satu ayat. Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai mereka sendiri sanggup merubah diri mereka sendiri. Jadi kalau mau diterjemahkan bebas, bagaimana kalian bisa berubah jadi lebih baik kalau kalian punya persepsi negatif atau pandangan negatif tentang diri kalian sendiri? Saya ada anak-anak saya yang mereka selalu ketika saya mengatakan you must be the first son, kalian harus jadi yang terbaik. Nah, apa dia bilang? No, I think I'm only the second. Astagfirullah. Saya kira saya paling bisa nomor dua saja, bu ya. Saya bilang, anak indah Nabi, aku tergantung perasaan kehambaku, kata Allah. Nah, kalau kau tidak berdaya atau kau menganggap bahwa kau tidak mungkin bisa menjadi the first, kau tidak akan pernah bisa jadi the first. Mulailah tantang dirimu. Mulailah keluarkan kemampuan besarmu. Karena bukan tidak mungkin kau bukan ahli matematika, tapi kau ahli fisika. Bukan ahli fisika, tapi kau ahli seni. Kau bukan seorang pemikir, tapi kau seorang praktisi. cari tahu kekuatan yang Allah berikan kepadamu itu nak. Nah, saudara-saudara saya sekalian, anak-anak saya yang sekarang menyaksikan apa yang saya sampaikan ini, insya Allah apa yang saya sampaikan ini merupakan kebaikan yang bisa mengantarkan kalian lebih tercerahkan dalam hidup. Saya berdoa kepada Allah semoga Ramadan kalian adalah Ramadan yang terbaik dalam hidup kalian, yang mengantarkan kalian kepada langkah sukses. kepada guru-guru, para orang tua, para wali yang sekarang ini ikut serta menyaksikan apa yang saya sampaikan ini, saya mohon maaf mungkin mungkin ringkasnya penyampaian ini, tapi sebenarnya saya sangat berkeinginan ini bukan sekedar sebuah penyampaian yang kalian dengarkan semua, tapi seharusnya ada komunikasi feedback dari uh, jamaah atau siapapun pendengar atau pemirsa saya ini. Mudah-mudahan Allah meridhai kita. Apa yang saya sampaikan setidaknya bisa menjadi bahan pencerahan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.